Mereka bisa kita tahu studionya di Solo di mana, workshopnya, terus produknya semua kita ada. Terus juga ada dalam satu tahun itu kita yang luar biasa itu juga saya pakai yang lama di Solo itu sebelumnya tidak mengenal mereka, tidak second ya, secondnya yang kedua gitu ya, yang kedua pusat kreatif yang kedua untuk menjadi aktivitas ekosistem kreatif tadi. Sumber daya kreativitas warga Solo ini unlimited ya? Unlimited. Jadi perlu kita beri ruang seluas-luasnya untuk mereka bisa. Untuk Pak Khairul. Jadi penjelasan Pak Khairul nih, atau menjawab dengan Pak Khairul bagaimana UMKM tadi memanfaatkan. Artinya kalau dari perspektif yang lebih luas, Khairul Gatsu. Yang bagus ada sebilah ya, saya kan warga ini lingkungan kerja lo biro. Tujuannya apa? Untuk membantu tadi yang saya sampaikan tentang pengangguran terbuka yang rencananya 6,2 yang sekarang baru ketemu 4,58 ini bisa tercapai. Dengan kesenangan buat satu yang mungkin nanti yang lebih besar dan menarik karena berkoneksi juga dengan makhluk-makhluk yang pengalaman pengalaman dari sekian jadi luar biasa. Saya yakin nanti bila kita fokus untuk menyelesaikan belum bisa kali belum masukin dari proses pendidikan. Sekarang pun sudah awal-awalnya sudah sangat membutuhkan. Belum juga selesai. Jadi mumpung pendidikan belum berangkat ke Jakarta Pak. Nah itu diselesaikan. Itu dari pendidikan pada saya di Benteng. Ya, dan di masjid kalau nggak salah ketemu dua kali. Yang ketiga Pak, sampai hari ini tidak. Lagi dua ini yang ketiga. Pakai di asin batari saya akan beri pertunjukan besok ada ya karena satu-satunya bangunan yang menuliskan perjuangan jadi di tempat ini enggak ada gimana yang ada tempat kecuali di tempat lima terserah Pak Deko betul tak Pak Deko kami satu-satunya tepuk tangan untuk kita semua. Nah saya akan mengundang Bung Suni Umul Firdaus dari UIN Solo, kalau itu sudah tahu ya. Mungkin ke depan perlu di speed up lagi secara lebih transformatif begitu untuk Solo. Oh. Dan saya mohon maaf itu jadi titik kemacetan baru, saya mohon maaf. Tapi sekali lagi nanti kalau joglo sudah selesai, viaduct sudah dilebarkan, saya yakin nanti masalah macet akan terselesaikan. Oh mohon maaf, macet tidak akan terselesaikan, pasti akan macet terus. Dan seperti yang disampaikan Pak Moderator tadi, ini macet-macet yang baik. Macet yang membawa berkah. Kita nggak mau Solo sepi-sepi seperti dulu. Kita pengen semuanya rame, kita pengen semuanya kecipratan berkah yang ada di sini. Yang punya hotel, yang punya restoran, yang punya wedangan, ojol, semuanya bisa dapat berkah dari teman setan ini. Dan nanti kan ini sedang dikaji lagi masalah ring road. Nanti coba ya Bapak Ibu ya. Ditunggu dulu hasilnya seperti apa, apakah kabupaten sekitar setuju. Yang jelas kemacetan akan selalu ada. Nah, saya bicara sekali yang dulu ya, kemacetan akan selalu ada, tapi ini macet yang baik, macet yang mendatangkan berkah. Event kita event gak kurang-kurang loh Bapak Ibu, event gak kurang-kurang. Tahun ini kita yang besar apa ya, orang gak apa-apa, event ini ODK Kranasda sama PKK seluruh Indonesia. Tahun depan, nah ini tahun depan 2025 atau 2026 saya lupa. Ini kan selalu sudah masuk UCCN ini. Kita mau jadi tuan rumah ya. Jadi penting sekali tempat kayak Solo, Lokananta itu nanti jadi bagian penggerak ekonomi kreatif kita. Tahu ada intensifikasi
sih, jadi kita ingin benar-benar apa ke depan pencapaian-pencapaian PAD ini bisa lebih baik dan nggak perlu sedih kok. Saya nggak kemana-mana kok, saya masih di sini. Masih di sini, kita selesaikan sampai periodenya selesai. Saya nggak tahu selesainya kapan nih, tapi mungkin sebelum pilkada kita sudah di aktif kan. Tapi saya yakin nanti Solo ini nggak akan kekurangan orang pinter lah, ya banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih jago lah dari saya dan ya saya akan pasti akan selalu sering-sering nengok kota Solo dan kita pasti akan hadir ini secara dengan baik. Ini masih misalnya kalau ada yang sudah selesai, ada yang sudah bisa dinikmati hasilnya, ada yang masih on progress, ada yang belum dimulai. Oh mungkin ada tadi yang belum ditampilkan di sini Islamic Center ya Bapak Ibu. Islamic Center kemarin kita akan di stop, tapi kita prioritaskan dulu untuk pembangunan rumah sakit Emirates Hospital yang ada di Teknopark. Jadi rumah sakitnya dibangun dulu, Agustus selesai, baru nanti kita mikirkan yang Islamic Center. Jadi ini bukan dihentikan, tapi kita tukar prioritas saja. Karena saya yakin yang namanya masalah kesehatan ini juga prioritas untuk kota Solo. Masih banyak PR-nya Bapak Ibu, PAD, masalah kemiskinan, pengangguran, angka harapan hidup, harapan hidup, IPM sudah tinggi, tapi harus kita tingkatkan lagi stunting. Kalau di Solo ini yang kami tugas itu ngawal angka stunting, Pak Wakil Wali Kota dan beliau ini luar biasa sekali, angka stuntingnya sudah sangat-sangat terkendali dan bisa, saya yakin nanti suatu saat bisa dinolkan karena banyak sekali bantuan dari CSR-CSR swasta juga yang itu sangat luar biasa sekali. Ya gitu nih Bapak Ibu, ya. Saya nggak pamitan loh ini ya. Saya akan ada di mana-mana untuk mengawal 17 titik prioritas ini dan matur nuwun Bapak Ibu semua untuk masukannya dan ya semoga Solo ke depan bisa lebih baik lagi dan ya kami mohon doanya ya semuanya bisa berjalan dengan baik. 17 prioritas ya nanti kalau Vastenberg sama Sriwedari sudah clear semua ya jadi 19 prioritas. Gambarnya sudah ada beberapa di meja saya tapi belum bisa kita paparkan sekarang. Kita nunggu semuanya clean and clear. Ya gitu ya Bapak Ibu. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pendamping di Wali Kota Solo kali ini.